Hai guys, kembali lagi dengan The Nature. Kita hari ini latihan standing split atau Trivikramasana dengan cara yang sangat mudah. Tentunya ini untuk pemula yang mau belajar Trivikramasana menggunakan dinding. Nah, kita pemanasan dulu sebentar ya di sini untuk kaki, untuk otot hamstrings. Dua-duanya dengan setiap mau melakukan satu pose itu harus pemanasan sesuai dengan gaya yang mau dilakukan. Nah, karena kali ini kita mau melakukan standing split, maka yang harus dilakukan pemanasannya adalah hamstring atau kaki ya. Dua-duanya harus dilakukan. Banyak cara sih untuk pemanasannya, cuma ini adalah cara saya melakukannya yang cepat aja. Tapi biasanya tergantung tingkat kelenturan masing-masing ya. Biasanya tuh pemanasannya tuh ada yang membutuhkan 10-15 menit, ada yang dari 15 menit ke 20 menit gitu. Tapi yang penting itu pemanasan ya, biar nggak ada terjadi cedera. Nah, sekarang berdiri ke dekat dinding, tangan kanan. Kita mulai sama kaki kanan dulu ya. Jadi, tangan kanannya ke dinding, megang seperti ini. Jangan terlalu jauh ya. Angkat kakinya ke atas. Yang kanan seperti ini. Kemudian, diambil tumit yang kanan sama tangan kiri. Luruskan seperti ini. Kemudian pelan-pelan dibawa kakinya mendekat ke tubuh seperti ini ya. Pelan-pelan saja. Exhale, turunkan kaki yang kanan. Kita lakukan juga kedua-duanya ya. Maksudnya habis yang kanan, kita lakukan yang kiri. Nah, sekarang saya harus membelakangi kamera karena saya tangannya harus ke dinding. Sekarang angkat kaki kiri. Jadi gunanya dekat dinding itu kalau kita belum punya keseimbangan yang bagus untuk berdiri di atas satu kaki. Jadi cara latihannya itu kedekat ke dinding. Nah, sama yang kaki yang kiri juga ambil tumitnya sama tangan kanan. Terus kaki kirinya didekatkan ke tubuh seperti itu. Exhale. Nah, setelah itu, setelah melakukan split seperti ini, kemudian kita duduk dan disilangkan kedua kakinya. Setelah yang kanan, tentunya kita menyilangkan yang kiri untuk rilis hipnya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.